Bahasa cinta. Bahasa cinta. Nah, itu aja. Karena bahasa Inggris gue pas-pasan ya. Berarti saudaranya ayat-ayat cinta. Bahasa cinta. Oke, bahasa cinta nih. Ngomongin bahasa cinta tuh ada 5 kalau enggak salah ya. Oh, apa ada 5. Kita sambil ingat aja ya, kayak gitu. Physical touch. Oke. Okay. Terus word affirmation. Ya. Yeah. Quality time. Oke. Okay. Terus refreshing gift ya. Betul. Act of service. Oke. Oke. Fahri. Kalau Fahri sebutin dulu aja, jangan dijelasin. Kalau Fahri sendiri udah tes apa? Oh. Apa? Gua pernah tes juga sih kebetulan. Kebetulan baru kemarin banget juga. Kebetulan. Karena disuruh. Disuruh apa? Temen. Oh, gitu. Okay. Terus? Gua tuh kemarin dapat hasil quality time. Wah, pertama. Pertama quality dominan, time. Okay. Dominan, yang dominan banget. Kedua act of service. Ketiga? Ketiga salah physical touch kok. Physical touch. Oke. Okay. Yeah. Okay. Keempat? Empat udah lupa. Udah lupa. Jadi udah 3 aja enggak apa-apa. Kalau gua juga bakal nyebutin 3. Kalau gua itu word affirmation, ya. Yeah. Quality time sama physical touch. Kalau lu kan? Kalau gua dari quality time, physical touch. Physical touch. Kenapa lu physical touch? Kenapa lu mengeluarkan jokes physical physical attack cuma ragu-ragu kayak gitu. Oke, okay, ketiga Disipping and give, kayak gitu. Oke, okay. Dari Rehan, kenapa yang pertama lu tadi apa? Quality time, kenapa? Oh sama. Kenapa? Ya nggak tahu sih, itu kan hasil tes juga ya, yeah. Kan berdasarkan nyontek nembak. Nyaman, kita berdua. Bonding bahasanya. Bonding. Oke. Berarti yang kedua tuh tadi physical touch. Kenapa lu? Yang kedua itu dominannya physical touch, kayak gitu. Itu kedua dan ketiga sih hasilnya sama-sama 20%. Iya sama, gue juga sama. Oke. Okay. Sama. Udah jangan potong ini dulu. Lagi ini terdimpleng. Kayak gitu gimana? Susah memang. Terus mungkin karena ditambah quality time jadi lebih nyaman. Oke. Ini physical touch bukan berarti hal yang buruk ya? Iya. Kan ada berbagai juga physical touch. Terus yang ketiga tadi itu adalah banget tuh. Oh iya jelas. Entar gua ceplah. Loh. Iya kan enggak lu bego. Salah banget gue. Ampun. Oke, jadi oke lu suka memberi cinta gitu. Kayak appreciate kepada ya, pasangan lu gitu ya. Ya. Bentuk apapun kayak benda kayak gitu kan. Oke. Fahri lu beri. Kalau lu yang pertama tadi apa? Quality time. Kenapa lu quality time? Karena quality time is everything for me. Oke. Ya, gimana ya? Quality time gimana ya? Mungkin ya bukan sosiologi juga sih. Kalau gue ngaca dari diri gue, emang gue suka orang ini sih. Tipe orang yang suka ngumpul, terus suka apa? Emang enjoy banget. Misalkan ada momen tertentu. Enjoy the moment. Belum the moment. Ya itu makanya kenapa ya, maksudnya setiap momen berharga banget biarpun berarti momen ini berharga 20% lah. Oke, yang kedua act of service. Oke, kenapa sebenarnya gue nanya dulu artinya apa ya? Kalau di sini act of service adalah merasa senang dan dihargai ketika melayani. Oh iya jelas. Kenapa lu? Karena mungkin menjadi babu. Oh. Karena saya suka dilayani. Bucin. Oh bucin. Nah, bilang aja lu bucin yang apa-apa enggak salah juga kayak gitu. Oke. Okay. Yang ketiga lu tadi cerita ada musikal Teltek. Kenapa? Teltek. Anjing. Ke bawah. Musikal Teltek kenapa? Musikal Teltek. Kenapa? Kenapa ya? Physical touch ya, kayaknya maksudnya mungkin kalau dalam hubungan ya, gue bilangnya ya, maksudnya misalkan gue kasih analogi lah, misalkan ada seorang cewek yang lagi nangis, gitu. Misalnya physical touchnya,
bisa gitu. Pasti bikin tenang ya. Kita masih angan-angan ya. Hah? Belum terrealisasi. Ada sih di mimpi gue episode 203. Pari universe lain. Oke. Begitu sulit. Lupakan Rehan anjir. Keringan yang banget sekarang sih dihapus dari explore IG atau TikTok kayak gitu gue. Gue suka dengernya. Tapi by the way lu tau gak love language apaan? Kalau gue nyebutin apa ya susah ya love language kayak gitu. Tapi kalau bahasa cinta yang gue tau buat diri gue, gue tuh agama namanya. Nah apa tuh hot affirmation? Karena gue suka ngomongin semangat. Oke. Kayak misalnya gue di istilah Indonesia mah gombal. Wah. Oh iya. Itu okay. Posisi keempat di gua sih kalau salah. Wah, posisi keempat lo ya. Kalau suka berarti kita tahu Bang Adi ini suka gombal. Ya. Like what is this? Tidak, saya tidak bisa gombal. Cuman cuman ya. Kan kita lagi ngomongin bahasa cinta kalau gua suka kayak yeah. Gini kan gua di podcast gua tuh mengekstrakan kebahagiaan itu sebenarnya. Eh contohnya gua tuh dapat chat misalnya kayak semangat nih podcast ini sangat tuh. Kayak gitu apalagi kalau teman-teman di kiri kanan sini nge-repost ngedengerin kan ya? Ngedengerin nge-repost iya. Selalu repost. Yeah. Si paling si repost. Yeah, ya gitu. Nah, terus yang kedua tuh gua follow gua adalah quality time. Kenapa tuh? Kenapa gua quality time? Kayak hal gua lagi kerja di sini. Oh iya. Di apa ya maksudnya kayak benar-benar kayak dia enggak perlu bantu gua, tapi dia kayak di samping gua aja. Kalau ada kayak gitu. Jadi kan bisa kata. Kenapa tuh? Jujur li. Oke. Kalau gua kan jujur ya emang gua belum pernah pacaran ya kayak gitu. Iya. Iya benar kayak gitu. Iya. Kabar tuh mengangan-angan, gue tuh suka banget kalau gue pegangan tangan, kayak gitu. Ri pegang ri, cewek. Nah itu tadi kita udah nge-breakdown nih apa namanya bahasa cinta kita. Menurut lo nih, ini kan lagi rame banget ya di kalangan anak-anak muda ya, bahasa cinta ini. Nah, saya nggak percaya ini sesuai gak dengan kita ngomong aja sesuai gak dengan yang lu udah tes itu. Oke, ada sesuai ada enggaknya yang sesuainya bagaimana sebutin quality time sih ya itu sih sesuai yang gak sesuai adalah act of enggak act of service kayak bukan nggak sesuai kurang tepat aja kurang sih tepat, ya maksudnya masih 50-50. Ya masih 50-50 lah banget gitu ya. Apa pertama gua kan quality time ini. Ya kan gua mah udah apa sih namanya? Ya lebih menghargai waktulah ketika berdua gitu. Oke, paham gua. Begitu sulit. Apalagi udah lah. Ya apalagi lu LDR nih ya. Maksudnya point of view-nya adalah LDR lu kan udah enggak ketemu. Berarti ya, setiap kalinya ketemu. Iya, setiap ketemu ya lu harus bonding, lu ngadain waktu yang udah terjadi itu ya. Berarti lu kalau dari 1 sampai 100% sesuai apa enggak? Untuk 3 teratasnya sih sesuai. Oh. Gua beda sendiri gitu. Iya. Hey, Anda yang membuat love language. Kenapa? Gua salah jawab. Oke. Terus udah nih berarti lu ada tanggapan kan berdua nih bahasa cinta. Terus banyak banget nih apa namanya anak muda yang ramein banget nih bahasa cinta ini ya. Nah berarti penting banget gak sih kalau untuk bahasa cinta itu kayak bentuk okay. Dari mengenal diri kita benar gak sih? Ada semacam ya. Self love juga tuh. Oh iya jadi bagian self love juga. Iya benar bagian tapi yang mengenal diri kan bagian self love juga karena kan point of view-nya adalah kalau menurut gue ya maksudnya bahasa cinta dan self love itu dua hal yang memang berbeda tapi ya berbeda saling beririsan kalau bahasa kita mahasiswa ya. Berdesain. Wih, gila gue di kampus mana nih? Apa? Kayak Wendel? Bukan. Nah, di Unpas. Oh, Unpas. Wah, itu bagus. Iya, pilihan setiap generasi. Pilihan setiap generasi. Bahkan, physical touch Unpas adalah membuat mahasiswanya adalah... Enggak, quality time sebenarnya. Itu. Quality time. Quality time. Lama lulus tuh quality time kan? Quality bener time. Betul. Kayak terlalu gitu. Enjoy. Terlalu enjoy kayak gila. Gitu. Nah, jadi, Unpas juga mengenal bahasa cintanya nih. Iya. Yeah. Gitu. Terus, lanjut lagi. Ri, kalau lu nih,
mulai kapan lu mengetahui kayak ini kan ngomongin tren ya, yeah. Lu mengetahui kayak eh gue pengen deh, gue pengen tahu bahasa cinta gue apa, baru kan kemarin kan? Nah, kayak gitu saya tahu gak bakal tahu bahasa cinta maksudnya apa tuh? Apa ya, penting gak penting juga sih kalau love language ya. Gitu bagi gue ya, asalkan mungkin teman-teman juga harus tahu gimana apa ya keberbedaan lu gimana, udah balik lagi ke self love kayak gimana gitu. Maksudnya self love kan kalau kata lu bilang beririsan juga kan, beririsan ya. Oh. Maksudnya mungkin love language turunannya dari variabel dari self love juga gitu. Ketika ada sebuah algoritma iya yang terbentuk menjadi perputaran bumi ya. Pada porosnya akan terjadi gerhana matahari. Algoritma YouTube mah kalau sekarang soal kenapa kita bikin podcast memang nggak nyambung ya memang. Iya. Oke, okay, thank you Han. Kalau lu sendirian kalau sendiri mulai kapan lu mengetahui bahasa cinta ini? Kan ngomongin tren ya udah sekedar ya emang tren lagi rame. Iya. Tapi kalau lu sendiri tuh taunya kapan atau baru-baru juga tuh? Udah lama tuh ya, karena dikasih tahu juga sama temen tuh ya. Ya gitu. Dan lu pertama mengetahui hal itu apa sih, kayak jadi bagian juga nih apa namanya yang dibilang kenapa anak muda ini rame banyak yang pengen tahu tentang bahasa cintanya, karena memang sepenting itu atau menurut lu emang kayak pari musiknya biasa aja kan? Ya sebenarnya biasa aja sih, karena itu lebih kayak alat untuk mengenal diri sendiri kan. Jadi kita bisa lebih memfokuskan terhadap bahasa. Oke, berarti Fari dan Rehan tanpa sadar bilang kalau kita mengenal diri kita, kita mengenal diri kita tanpa tes juga tahu dong apa yang kita mau gitu, betul ya? Iya, secara garis besar sih tahu. Oh, harusnya tahu. Harus tahu. Oke. Ini menarik. Kalau lu tahu enggak enggak apa? Maksudnya wah. Ya, secara keseluruhan self love ya lu gitu. Kalau gue secara keseluruhan gue tahu. Karena gue harus Amin. Karena kan gue pengen punya cewek pertama. Terus setiap orang juga pengen punya cewek. Oh iya, Rehan udah punya cewek gitu dong, jomblo ya. Gue cewek, Kalo bisa lu, nih. Bisa, ya maksudnya? Enggak lah anjir. Berarti di sini bisa lu girl wanted. Wadaw, oke, bahasa cinta, menarik banget ngomongin bahasa cinta. Nah, mungkin kalau di zaman dulu kayaknya udah ada gak sih? Cuman bahasanya beda bener kan? Iya gak sih? Iya. Love language mungkin dulu juga ada bahasanya dari zaman orang tua kita kayak gitu, tapi mungkin bahasa surat-suratan. Iya benar tuh. Lu ngalamin gak surat-suratan bahasa enggak. Cinta lu? Enggak juga. Baru pernah cerita mau kasih surat buat siapa itu? Kok lu nggak mau? Enggak ada. Pernah ngirim surat? Apa surat? Udah. Bagian ini, Bandung Selatan. Bandung juga. Selatan gue nganterin lu ke Bandung. Jarak? Enggak beda. Enggak ada surat. Surat mah udah. Maksudnya okay. Udah agak trendy. Gua kan trending banget orangnya. Iya benar, kelihatan sih dari topi lo. Gak trendy kayak gitu. Oke. Ingat, lagi. Guys. Jadi dari lima ini tuh dari apa namanya? Physical touch, word affirmation, terus sama quality time, sama revising grip, sama dan yang terakhir ada act of service. Kayak gitu satu-satu. Banyak anak muda yang mungkin juga belum tahu tentang bahasa cintanya dia. Maksudnya enggak mesti harus FOMO. Nanti kan FOMO ya, nggak mesti harus FOMO juga ikut-ikutan nama tren kayak gitu. Oh iya, nggak usah. Nggak usah kayak gitu, tapi yang dibilang Kang Rehan sama Kang Fadi bisa mengenal hal itu ya, maksudnya kalau kita mengenal diri dia. Ya bisa dibilang ini mah alat bantu lah, alat bantu buat apa, mengenal diri lu gimana. Setuju gue. Simbol gitu aja sih. Nah, bahasa cinta lagi, kira-kira lu kapan? Kali kasih. Nah, kenapa Rih? Kapan gue menemukan cinta? Iya. Besok. Sekarang. Nah, setiap hari gue penuh dengan cinta. Sekian, gue pamit. Thank you. Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Thank you semuanya, thank you.